Kita duduk di dalam negeri Sia ni, kita kena ikut culara ta menteri. Ingat molek. Jangan ada rasa cungak kita nak ikut Saudi. Kita ada ketua kita. Islam suruh turut ketua kita. Selama ketua kita tu ialah tak mengerjakan jahat. Wa ulil amri minkum atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum dan pengetua kamu. Tu. Pengetua kamu. Jadi kita reti bahawa turut ketua ni dia tak ada ulangi dalam ayat kata wa atiu ulil amri minkum. Tu. Dia katanya wa ulil amri minkum. Adapun Allah, atiullah wa atiur rasul. Taatlah ke Allah, taatlah Rasul. Wa ulil amri minkum tak ada wa atiu. Ada kata tu 35. Tak ada. Gana boleh tak ada tu? Tengok Tuhan ya kecek. Ya kecek no ayat tu betul tak betul Quran ni. Adapun taat ke Tuhan mutlak. Apa mutlak? Kena taat semata. Tuhan tak salah. Wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Juga apa panggil taat mutlak. Rasul tak salah. Ha, gitu tak? Rasul tak salah, tak berdosa Rasul. Ada wa ulil amri minkum, ketua kamu. Dia tak ada kata wa atiu ulil amri minkum dak. Tak ada wa atiu di ulil amri minkum. Ini dalil kata ketua manusia kita ni selama mana dia molek kita boleh taat. Kalau dia tak molek tak boleh taat. Tidak. Ha, pas culah molek dak? Culah semenak dengan culah semua orang dalam culah itulah puluh-puluh orang tu. Ha, dia kerja dalam culah tu, semua tu molek ke dak? Pas culah ni nak ayat kata turut Quran hadis dak? Ha, dia turut Quran dan hadis kerana dia tengok anak bulan. Dia tengok anak bulan tu turut Quran. Nabi pun kata, Tuhan pun kata tengok anak bulan ni. Ha, sebab kita kena turut dia. Tidak culah awak guna ke apa? Okey, letak culah tu awak ke apa? Nak awak padah pulu. Yalah awak ikut agama lah. Dia sebagai pemimpin kita nya. Turut, ya hari tu hari tu pun orang turut tak pakai hari ni culah mana-mana pun. Karena kita negeri Sian ni ada culah ya, tak ada kerja EFSA. Ha, Malaysia dia turut sultan dia tu. Raja dia tu. No ya tu. Pas culah, culah tengok anak bulan kerana Tuhan suruh tengok anak bulan. Tidak. Ha, dia tengok anak bulan. Culah tengok anak bulan semua. Nak menentukan bulan mana-mana tengok anak bulan. Tengok anak bulan boleh tahu kata orang tineng bulan dak pen ni pak berapa. Tidak. Ha, tengok anak bulan. Ha, kerana Tuhan suruh kata kena faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dia nampak anak bulan, anak posolah. Ha, anak posolah. Mana kata dia berpegang dengan anak bulan. Bila tak nampak anak bulan itulah baru kira patitin. Baru hitung, hitung hari bulan bila, nak cukup bila. Ha, tu. Bila gelap-gelap hujan kau tengok-tengok tapi tak nampak. Ha, kira patitin lah. Ha, poso apa hari dah weh? Hari ni apa hari dah? Ha, hubung-hubung bagi siapa 30. Ha, bila tak nampak lagu tu cara dia. Nabi pun kata ketiga, sumu li ru'yati. Posolah kerana mu nampak nak boleh. Poso wa aftiru li ru'yati dan buka posolah kerana nampak nak boleh. Jadi mu nampak nak boleh, poso. Patu gi nampak nak boleh Syawal. Buka. Jadi suruh tengok anak bulan, buka ke poso ke? Suruh poso dengan anak bulan. Suruh buka poso pun tengok anak bulan. Ha ni nak ayat tu. Hari ni duk jadi bergaduhnya puak kita ni duk ukur dengan wukuf di padang Arafah. Hai dah kita. Hai nak ya puak kita wi pahal ni. Duk ukur dengan wukuf di Arafah. Pasal buku di Arafah ni apa panggil wahji. Iyalah kerana wahji di Saudi. Ingat molek pergi molek. Kita orang wahji ni di Saudi, Baitillah duk sana. Maka Saudi nak menentu hari Arafah, dia tengok nak boleh. Dia tengok nak boleh tahu kata Arafah hari apa? Hari 9 hari apa? Kerana apa? Kerana wahji di negeri dia. Tidak. Kalau lah Baitillah di rumah kita,
kena ikut kita ni. Tidak, kalau Baitillah di tempat kita ni, kita tengok anak bulan hari gapo. Ha, maka kita hitung situ 1 2 3 9 Arafah. Karena kita wajib mah kita. Ha, tidak. Patu kita duduk sini. Duduk sini kita tengok negeri masing-masing anak bulan masing-masing. Apa orang ada buat? Orang ada buat apa ni? Orang ada buat. Orang duduk di Arafah tu. Orang duduk di Arafah tu. Ha, Arafah cara dia. Karena Saudi, karena Saudi tu. Karena Saudi tengok anak bulan tak serupa dengan kita sini sama-sama. Apa ni tengok anak bulan kedua. Tidak, menentukan hari tak serupa kerana selisih tengok. Kita tak nampak, dia nampak. Dah, ada kita nampak, dia tak nampak. Serupa. Lepas tu Arafah kita, Tuhan kira hari kita. Tuhan tu kira, bukan kita kira. Hari ni kita duk kira ni, duk balah ni. Hei lagi. Kita kira nampak nak boleh. Tuhan kira Arafah kita hari tu. Tidak, Tuhan kira. Hak nu hak patibak kerana Saudi nampak cara dia. Kerana buat ni dia, kerana Baitillah dapat dia. Faham lagi tu? Kalau Baitillah dapat kita, kita buat baik kita. Dia tak boleh buat baik dia. Ah, kita dah ukur dengan awak din tu. Ah, tu jadi selalu. Dia benda so. Bukan kita. Orang di Kanada, Islam Kanada, Islam Australia, Islam dalam Amerika. Tak serupa belakang tu. Ha tu nak ayat tu. Ambo tanya sendiri dalam Saudi. Teka pergi buat umrah. Di bulan Ramadan. Tanya orang duduk mengajar dalam masjid. Ambo tanya tiga orang tu guru duduk mengajar tu. Aku ni kena turut mung kena raya ni. Hai dok dok dok. Jangan turut aku. Jangan turut aku. Jangan turut aku. Ha tu ambo boleh jinjan tu. Jadi Saudi tak sebi turut dia. Ya. Kalau ambo duk bahong tu sungguh. Tu noya. Anda ambo nak meyakin. Ambo tanya noya orang duk ngajar dalam masjid tu. Tiga orang. Duk lekong ama tu. Bolu tu dia tanya suruh tanya. Ambo aku tanya tanya. Aku ni masalah puasa, masalah raya lagu mana. Tu noya. Ada kau kena turut Saudi? Raya sini dak 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 munarimu. Mu ikut narimu. Hanya ambo duk peling apa hari ini ni. Ambo tak erti ni. Kita nak turut Saudi. Saudi dah sewi turut ahli. Apa? Turut siapa? Tuan negeri tak boleh turut dah. Hani nak oya. Sebab tu ambo duk kain duk kain dah. Ya kita walaupun Arafah kita tika sari dengan demo. Kita Tuhan kira bukan kita kira. Tidak. Ha tu hak kira geno kita tak ada, kita tak ada wukuf. Tak ada itu kita. Ha muka kita duduk di Thailand. Kalau Baitillah dia bagi tahu hari itulah. Ya Tuhan orang berpala eh. Tuhan orang je kira. Mengikut ambil di humi tengok anak bulan tu. So 2 3 4. Ha tu. Pas kalau orang lain kau tak nampak lagi tikah 2 3 hari. Tikah 2 3 hari negeri kau tak nampak tu 2 3 hari, 2 hari umpamanya. Tikah hari kita. Sebab tu juga Arafah turut dia. Tuhan wi pahala Arafah kita puasa tu. Tidak. Hak nung dia tak apa hak dia sungguhlah dia kita nak napi tak leh. Nak tolak tak leh Saudi kan dia tengok nak bulan dia kira dekat dia. Pas kita tak nampak. Nak buat gini. Hari Arafah, Arafah tetap. Hari 9 Arafah, mu tengok anak bulan hari mana pun sempat tu lah. Hari 9 hari Arafah. Walau mu tak ada wahji kali pun, puasa di Jawi pun. Tetap hari Arafah. Ha, gelak kita dulu. Ha? Ha? Gana? Yolah, kalau tengok sekali tu gitulah. Dia tak tengok sekali eh. Ha, dia tak tengok sekali. Ha? Ya kalau kita turut itu noyak tu, kita panggil turut Saudi tu tak betul dah. Ya turut-turut dolek belakang. Tidak. Ha tu. Turut-turut dari belakang. Pas kita sini dari belakang Saudi ke dulu Saudi? Dulu. Ha dulu Pak Je. Kita cerah ya tak cerah lagi. Tidak. Ha tu nak royak tu. Kecek Nayu pun tak betul dah turut Saudi tu. Ada ke orang turut Saudi duk dia dapat? Amun turut Saudi ni. Saudi duk dia ni. Ha tidak. Ha tu nak royak kata deh.
Habis tu kadang-kadang raya saja tak berani nak gerbel. Ha, tu nak oyak tu deh, dia antara. Ha tu hamba boleh oyak gitu ya. Demo nak ikut mana ikut demo lah tu tu. Ha, tu nak oyak deh. Ahli sunnah wal jamaah lagu tu belako. Tiga cangwat. Chaideng patai lagu tu belako. Turut cularat temun teri belako. Ha ning nak oyak tu. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia ikut orang lain. Serpih hai tak soh lah. Hak orang tahu lama dah. Tidak. Hak jamih gitu lagi orang tahu dah kita ambil buat pakar pula. Ahli sunnah jamaah seluruh dunia. Pakar matlak masing-masing. Negeri. Malaysia tengok jaga dia. Kalau nak supah, ha supah. Dah. Orang dulu jamih kita dulu. Kau mula chair kita dulu eh. Dia berkata dulu tak apa, tak ada terosak. Habis tak turut Saudi. Nah, tidak. Tak ada seru bahawang lah. Dulu orang duduk Mekah tali gerai klik. Tidak. Tali gerai klik jamin dulu. Orang duduk Mekah tu. Tidak hatta cuk mai. Tahun ni dah kita. Kita raya tak suka Mekah weh dah. Duk dia ayo. Tahu weh kata tak suka dengan Mekah. Gegel tak? Tak ada gegel. Hari ni saja nak buat pitenuh dalam agama. Nak wis selera umat. Sabik dulu tak ada sekadar ni. Sekadar peling ni. Kalau dulu ada peling dah kita tak kata. Kalau jamin dulu tu peling dah. Ni tak ada peling. Hasil ni kita kena kaji ni. Jangan buat bodoh turut tu buta tuli. Tu nak ayat tu. Nah, jangan turut buta tuli. Kita orang ngaji ingat molek ahli sunnah wal jamaah. Demo ni masuk ahli sunnah dak ni? Kena picerana hari ni. Kalau di Indonesia dia tak panggil ahli sunnah wal jamaah. Dia panggil khawarij mu'asarah. Tidak, khawarij ni orang khianat agama tapi rupa agama. Tidak, sampai dia peling. Dia masuk demo ni dia peling. Ada seorang yang lelaki kampung habis peling. Sejik ada dah, buat sejik pula. Padahal ada ni orang yang lain kapung. Buat balasoh semula pula. Ha ni dah pelik ni. Dia kata masjid dirot. Dah. Ha ni payah nak ayat tu. Ha tu ambo boleh sapa lagu tu ya. Beringat molek. Dah benda ni nak ayat tu. Bila gelecoh lah. Ha kita ahli sunnah. Gana? Bosoi. Ambo pun tak tahu lagi ni. Hari Ahad ni. Sembilan hari Ahad. Begitulah. Tu ingat molek. Bu jadi selamat. Kita tu orang ramah. Allah cahayalah. Janganlah orang ramah, orang aling lagi. Allahu akbar. Orang panggil ahli sunnah wal jamaah ni panggil tokoh-tokoh aling ulama belaka. Orang panggil ahlul hadis.